Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Perang apa yang pertama kali diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perang apa? Perang apa yang pertama kali diikuti oleh Nabi? Perang apa yang pertama kali diikuti oleh Nabi? Abwa. Buka apa? Buka apa? Buku tulis. Golek ya. Ais. Ya. Baik. Sekarang masuk tahun kedua Hijriah. Rukoya baca siap-siap Rukoya. Masuk tahun kedua Hijriah. Baik, apa saja yang dilakukan ya? Ayo Rukoya baca, Seng. Baca. Ya. Pada tahun ini turun wanita ilahi untuk menambah arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Merubah arah kiblat yang pertama ya. Dari apa? Dari Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram. Ingat ya, ini peristiwa pertama ya di tahun 2 Hijriah ya. Jadi awalnya dulu itu ngadap ke Palestina. Ngerti ora ya? Palestina. Boten. Ini taruhlah Madinah sini, ini Madinah. Kan tahun 2 Hijriah kan sudah di Madinah toh? Nah, Palestina di sini misalnya, ini Palestina itu di utara. Terus Mekah di selatan ini. Maka arah kiblatnya diubah. Ke Palestina, awalnya toh? Ke Masjidil Aqsa, ubah ke mana? Mekah. Suruh menghadap Ka'bah. Ya. Hapus ya, penting tahu dulu ya. Berarti sebelumnya ke utara terus ngadap ke selatan. Tulis rumeso, dari utara ngadap ke selatan gitu. Terus yang kedua, baca lagi, berukur ya. Diwajibkan pada tahun ini ya, diwajibkan puasa Ramadan ya, diwajibkan puasa Ramadan pada tahun itu, diwajibkan puasa Ramadan. Terus yang ketiga, zakat fitrah apa? Zakat saja. Zakat fitrah. Zakat? Wah, karena kaitannya dengan puasa maka menunaikan zakat fitrah. Diwajibkan ya rukoya ya. Ada kalimat wajibnya enggak, Dek? Di situ. Nah ya, kita tulis saja wajib ya. Diwajibkan zakat fitrah. Yang ketiga. Zakat fitrah itu apa toh bentuknya toh, Ruwaifi?
Kebutuhan pokok, makanan pokok, ora duit. Apa bentuk makanan pokoknya rukonya? Sego. Terus? Hah? Jajanan kepiye to jajanan? Hah? Beras. Apa lagi? Hah? Minuman boten, kue gur beras kalau neng Indonesia orang lauk pauk. Zakat fitrah berupa makanan pokok. Makanan pokok kue gur beras tono. Nah, orang nganggo minum, orang nganggo snack, orang nganggo lauk. Sudah, terus baca lagi rukanya, pintar, ayo. Nah, berarti saat itu disuruh sholat id. Diperintahkan sholat id. Kan ini sudah ada wajib puasa toh? Zakat sudah dibayar, besoknya sholat id. Berarti tahun 2 Hijriah sholat Idul Fitri ya. Terus baca lagi. Baca lagi. Nah, berarti sholat id pertama kali itu tahun 2 Hijriah. Lihat ya. Sholat id pertama kali dilaksanakan tahun berapa? 2 Hijriah. Coba diulang, tahun 2 Hijriah apa saja berarti? Merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa kemana? Masjidil Haram. Yang kedua, diwajibkan puasa Ramadan. Yang ketiga, diwajibkan zakat fitrah, makanan pokok. Yang keempat, diperintahkan sholat Idul Fitri. Terus ini dilakukan di lapangan. Berikan keterangan, sholat id dilakukan di lapangan. Jika ini ya, jika masjid tidak muat lagi. Namun kalau masjidnya tetap muat, tetap di mana? Masjid. Bahasa Arabnya masjid apa? Masjidun. Rumah? Baitun. Ya, sudah. Sekarang kita bahas bahasa Arab. Besok baru perang Badar. Badar Kubro. Perang pertama apa? Perang pertama yang diikuti Rasul. Apa? Abwa. Baik, sekarang bahasa Arab ya. Yang di rumah siap-siap. Bahasa Arab, mungkin ada yang ikut menyusul ya, bahasa Arab ya. Apa sekarang? Ulang. Coba saya tanya satu-satu. Ayo Ruwaifi, Ruwaifi, siap. Ih, siapa yo enggak tahu. Bukunya di mana? Apakah bukan ini? Apakah bukan di sini? Ini ada tumpukan buku, ini punya siapa? Bukan ini? Bukan ini kayak Ruwaifi bukumu? Sekarang kita bahas, ayo dites dulu, tes, ayo. Ayo dites. Ada? Ada?
Coba. Hadza baitun artinya apa? Rukoya dulu, Ras. Ini rumah. Nah, hadza masjidun, Raifi. Ini masjid. Hadza babun, Rukoya. Ini pintu. Hadza kitabun, Raifi. Ini kitab. Kitab. Hadza kursiyun, Rukoya. Ini kursi. Kursi. Hadza miftahun, Raifi. Kunci. Rukoya, hadza kolamun. Pena. Kolamun. Ini pena. Pena, terus. Hadza maktabun, ruang maisa. Hah? Maktabun. Meja. Ini apa? Meja. Terus hadza sarirun. Ranjang. Ranjang. Kemarin mahadza artinya apa? Mahadza. Apa ini? Hadza baitun, apa hadza baitun? Ini rumah. Ahadza baitun artinya apa? Hadza baitun. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Kalau papa tanya gini ya. Ahadza kitabun artinya apa? Apakah ini kitab? Terus jawabnya apa dengan iya? Apa? Naam. Hadza kitabun. Sekarang kalau jawab iya itu naam ya. Sekarang kalau jawab tidak sekarang ya. Kan tadi ahadza. Jadi ini misalnya ini gambarnya pena nih ya. Ini pena ya, pena. Ya pena ya, ini pena. Ini pena. Kalau iya kita jawab apa? Ahadza kolamun na'am. Na'am hadza qalamun. Ternyata bukan pena. Ya, ternyata bukan pena, namun itu pintu. Ini pintu ya. Pintu. Jawabnya apa kalau bukan pena? Dia tanya, "Hadza qalamun, apakah ini pena?" Ada gambar ya. Jawabnya apa? La. La itu artinya tidak. La. Hadza babun. La tidak. Ini apa? Pintu. Iya, biar jelas. La, 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 gurung ini loh, la, 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 la. Jadi kalau jawab iya pakai apa? Iya. Na'am. Kalau jawab tidak pakai apa? La. Ulang-ulang. Coba diikuti. Ahadza kolamun. Ayo. Ahadza kolamun. Na'am hadza. Ini tak kasih harokat ya. Na'am hadza kolamun. Na'am hadza kolamun. Terus, kalau dijawab bukan, ini ternyata gambar pintu. Berarti jawabnya apa? La. Diikuti, la. La. Hadza babun. La. La. Hadza babun. La. La artinya apa? Tidak. Naam artinya apa? Iya. La artinya apa? Tidak. Naam artinya apa? Iya. Nah, itu baru mengenal benda-benda ya. Nah,
Sudah rukyah? Tambah kosa lagi, kosa kata lagi ya. Kosa kata lagi ya. Coba, sudah? Tambah kosa kata lagi. Coba dihapus. Saya tambah dua kosa kata lagi. Sudah? Ayo. Babun. Sudah, Ruhevi hapus. Pintu. Ya. Oke. Nah, sekarang kosakata baru diingat ya. Ini apa ini? Coba lihat ini. Ini apa ini? Nanti dikira lambang Israel ya. Bintang. Hah? Bintang toh? Kita mau sebut bintang ya. Ini bintang. Ada? Bintang. Najmun. Apa? Belum. Kajiannya sudah. Ini bahasa Arab ya. Kan barengan dengan bahasa Arab. Ini bintang. Hadza najmun, ini bintang. Terus kemeja. Hadza qamisun. Ini kemeja. Baik. Ini bintang ya. Baik. Jadi tambahan kosakata ya. Bintang apa? Najmun ya. Diikuti. Hadza najmun. Ayo. Hadza najmun. Ayo. Hadza qamisun. Ayo. Hadza qamisun. Hadza najmun. Ini bintang. Hadza qamisun. Ini kemeja. Baik, sudah. Kita cukupkan. Baik, cukup. Hadza qamisun, qamisun. Oke. Senun. Kita cukupkan. Ayo, sini tak periksa. Cukup ya, berarti pelajaran kita masuk tahun kedua Hijriah tadi ada 4 ya. Ada diwajibkan apa Rupiah? Perpindahan arah kiblat, diwajibkan puasa, diperintahkan bayar zakat fitrah, diperintahkan lagi apa? Sholat id. Terus tadi pelajaran masih tentang hadza. Hadza. Kok ya pensilmu? Banyak di bawah itu. Itu banyak di bawah itu. Ada kolamun. Mana? Ya. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Besok lagi ya, jumpa ya. Besok Ahad. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.